Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita kan belum pernah bikin konten bareng ya. Iya. Akhirnya kita bikin konten bareng. Ya. Akhirnya gue bikin konten bareng sama Cass. My pretty sexy daddy. My sexy pretty daddy. Ayo, Ajam duduk. Ayo sini duduk. Belum ganti baju dia. Belum ganti baju. Ganti baju dulu aja. Ganti baju dulu, gak apa-apa. Kita lama kok. Kaki lo dong. Kita sampai sahur kok disini. Gimana kalau misalnya kita perkenalan dulu kali ya? Karena kan bagi siapa di series ini. Iya gak sih? Iya. Duduk. Duduk. Iya. Di atas juga bisa tuh, tuh. Oh, aura. Aura. Oh, ini masalahnya nih, kaki gue kesini sepatu yang kena. Itu cewek-cewek muslimah. Ukti-ukti gitu loh. Yang gak di sini selama 2 menit, gue bakar ya. Ayo, gue tau. Pertama, ini ada Gilang. Hai, gue Gilang sebagai dom-dom di My Sexy Pretty Cacay. Dia adalah sahabat gue di channel ini, dan gue sendiri sebagai Taksa. Gue Riananga sebagai Tarjo, sahabatnya juga. Enggak munafik. Gua Zulfarel sebagai Zulfik. Ya ikut. Ayo. Ini baju gua kebalik gak sih? Enggak tahu. Kayaknya kebalik deh. Coba lu ganti lagi. Enggak. Sebagai siapa Fadi? Gua di sini sebagai Yogi yang tadi ya sahabatnya Taksa, tapi ya gitu deh. Ya begitu. Gitu deh. Kalau mau tahu nonton. Sebagai siapa? Sebagai Pingkan, sahabatnya Tatiana, pacarnya Kausar. Ini Kausar nih. Gue Zidan sebagai Kausar. Ya, gue amfibi sih. Gue di dua langkah harus nonton deh. Ini? Nama aku Ratu Sofia, anjay. Aku berubah sebagai Tatiana. Tatiana tuh apa sih? Tatiana itu cewek, cewek centil. Gue gak centil. Ketua geng dong. Oh, centil. Oh, centil. Centil. Gue gak centil. Lo ketua geng yang Tatiana itu musuhnya Safia. Suka sama Taksa, gak suka sama Yogi. Iya. Karena Yogi jelek. Sebagai siapa nih? Saya di sini. Naomi. Naomi itu gimana sih? Siapa jelas? Dikit jelas. Ini halo guys, saya Brian sebagai Rian. Jadi kita mau main apa hari ini? Hari ini tadi aku tuh udah kasih tahu kalau kita tuh mau main. Di sel banjir. Jadi kita main Truth or Dare. Eh bentar deh. Kalian semangat banget. Tapi aku enggak main. Tunggu bentar ya. Gua berasa seumuran sama kalian semua ya. Emang. Sebenarnya Karis tuh seumuran sama kita, cuma tampangnya aja. Perasaan tampang gue nih yang seumuran, umurnya doang dong. Kebalik. Gak kecepatan lahir banget. Nanti kita makan Tajaroso ya. Gratis, udah gratis. Promosiin lagi ya. Enggak, gak usah promosi. Oke guys, sekarang kita mau main Truth or Dare sama teman-teman dari Cass, My Pretty Sexy Daddy. Sebenarnya Cass-nya itu masih banyak lagi, cuman lagi hari ini lagi pada nggak syuting ya. Karena kan kalau misal begini-begini kita kan nggak tahu nih duduknya begini kan siapa truth atau dare-nya. Pokoknya giliran aja dari ujung sana sampai ujung sini. Oke. Yuk. Yang ngasih pertanyaan siapa? Ngasih pertanyaan masing-masing. Masing-masing beberapa pertanyaan. Ya, kita kompromi aja. Kita kompromi mau nanya apa? Siapa? Mau nanya apa? Oke. Oke. Boleh tahu enggak? Tapi kan harus pilih dulu terus antar dare. Oke. Oke guys. Jadi pertama-tama sekarang giliran Azela. Azela. Aku udah ke belakang enggak? Ya bisa dong. Azela. Oh iya, Bang. Iya, Bang. Jawab pertanyaan saya. Pilih truth or dare. Truth or dare. Ngaco lo, ya! Aduh gue lo! Terus rasa sumi ini udah subuh tau. Eh tapi perjanjian dulu ya. Ini dare-nya dan truth-nya udah cukup sampai di sini aja ya. Terus ingat ini tuh game doang, jadi jangan ini ya. Iya, ini cuma game kan. Gimana? Kita yang mau lagi orang-orang. Kenapa sih? Ih ratu ya, nakal. Kenapa jadi kepang ya? Kenapa sih ratu? Belum dijambat. Iya sumpah dari tadi dia marah-marah. Ya, kenapa sih? Kok lagi sensi? Kenapa sih? Cerita deh, cerita. Gak mau, gak mau. Cerita deh, kenapa sih? Gua gak sabar deh, perutnya kena ratu. Oke, fine, dare gue anjir. Oke, Azela. Turn or dare? Dare? Beneran ya? Dare? Apa dong? Oh iya, boleh. Oke. Coba, go. Eh. Oh my god. Kenapa?
apa? Mana? Azela. Truth or dare, dare kan? Oke. Okay. Azela, kita apa semua. Apa yang ngomong? Okay. Kita semua ngedare lo untuk nembak Yogi. Cara lo gimana cara nembak cara orang? Gua. Cara nembak Yogi. Coba lo tembak Yogi. Ceritanya Yogi. Ya, ini cuma ini doang, cuma ini. Hei, ini. Mainan doang ya, santai. Oke, gue tahu nih. Bukan nembak Yogi, nembak Vladimir. Vladimir Rama. Vladimir Rama. Hura. 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 Di luar MPSD. Iya. Drama. Ini drama. Ini tadi Tato menginspirasi gue. Iya, soalnya apa? Tato ini tuh mirip banget sama perasaan gue buat lo. Kenapa tuh? Mau ditutupin dan sampai kapanpun gak akan pernah pudar. Tadi gue berantem-berantem guling-guling buat lu. Dari vlog ini ada yang jadian. Sama-sama Surabaya menelpon habis ini. Iya, main aja. Selama. Oh, di kantor. Beda dong, Mang Pau. Oke, sekarang giliran Vladi ya. Takut ya, truth kelupa ada ya. Kita mau ngeri ya. Gak ada dare aja gue gitu. Truth or dare? Dare. Dia yang ngomong tadi lo. Gitu-gitu doang ya, dare-nya ya. Ya, apa ya suruh lompat dari lantai atas. Coba. Lu sebete itu gue ditembak. Panjang. Masih berlanjut. Iya, makanya aku gak suka. Gak nanya lu. Oke, kita dare. Tadi kan kita udah ngeliat nih Azela gimana nembak Yogi. Ya kan? Gimana kalau sekarang kita suruh Yogi? Yogi. Gak bisa dong, kan kita di nama gue. Gak bisa gitu dong. Gak bisa. Tapi kan wah, berantem. Jangan berantem, jangan berantem. Eh, lo kan punya pacar. Nah, selingkuh tuh udah jadi habit di Jakarta. Ini Rian, Ratu, Ajeng, dan Azela. Iya, masalah pacaran. Ceritanya di sini semuanya single. Siapa gitu? Ceritanya di sini semuanya single. Iya. Siapa? Oh iya. Udah nih, boleh jawab nih. Iya, jawab lah. Tatiana. Kenapa? Kenapa? Gue lebih takut ke pacar sebenarnya sih. Maksudnya teman gue sendiri. Oh, teman lo sendiri? Oh, teman. Siapa orang yang lo paling seneng kerja samanya, sama siapa yang paling lo gak suka? Aduh. Itu dua pertanyaan dong. Enggak apa-apa. Ini emang merusak pertemanan ya? Enggak. Kita belum sama temen-temen lo. Iya anjir. Ya
apa-apa. Jadi besok kalau di sekolah lagi pada geng-gengan jangan heran ya. Karena ini. Biar kita tahu, maksudnya kita tahu. Jadi kita bisa koreksi, iya sih. Benar-benar benar. Mana yang longgar? Karena kan kita masih panjang nih. Iya. Jadi kita bisa iya. Sudah enggak gimana-gimana sih. Yang paling gue suka ya pasti kerjanya sama Katro, sama Rian, sama siapa Adam. Oh, itu karena paling sering kan. Nah yang paling mungkin karena jarang ketemu. Harusnya nih banyak sih nih kita nih cewek-cewek. Alasannya banyak ya? Karena kayak kenapa sering banget? Kenapa nggak jarang banget gitu sama cewek-cewek ini? Jadi kan gue nggak tahu personality yang dalamnya. Gitu. Berarti lo nggak suka sama cewek-cewek? Bukan gue nggak. Bukan gak suka, kayak lebih ke kayak kita kayaknya bisa lebih kenal lebih dalam deh gitu. Dalam kan pertanyaannya lu gak suka. Kita bertiga tendang gak suka, aman. Tas tak kenal sama kata sayang. Kok keringetan sih dong? Sekarang JJ Adam dulu, terus Adam dan Adam. Dan ih mampus lu. Iya, apalagi seru banget tuh anjing. Udah kita main turn order aja. Kita main turn order aja, mau set turn order. Oke. Gua kan laki banget buat turn. Tadi gua dia. Laki. Tuh, pesta bang. Turn. Ada Farel. Apakah Anda? Ini apaan? Hah? Udah biawak sesuatu kan? Biawak? Tadi udah leher gue di rusuk gue tuh. Engga, ga ada. Demi Allah ada tadi. Iya sekarang udah ga ada. Orang gue tadi pegang. Udah ga ada. Tenangin dong my baby-nya. Eh Sam, udah ganti kan my baby-nya. Masa cemburu gitu dong. Masih gue lempar bantal lo ya. Lempar lo? Oke, ada truth or dare, truth ya. Apakah Anda sebutin siapa mantan tersayang lo? Wow. Sebutin namanya. Kenapa? Mantan gua kan cuma dua. Yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Namanya dong. Namanya. Penyanyi. Demi apa dia? Penyanyi ya? Demi apa? Eh penyanyi bukan sih. Satu teater sama gue. Teater sama dia. Iya, aku teater sama dia. Serius. Ciuman. Ciuman. Kok bisa jadi ciuman? Cilok. Siap. Kenapa? Alasannya terindah. Ya karena lebih gimana ya? Yang terakhir mungkin lebih dekat jangka waktunya. Lebih sayang aja. Kalau yang dulu kan masih bocah. Tapi udah move on. Hah? Udah. Alhamdulillah. Udah berapa lama putusnya? Wah, kok ini jadian terus? Agak panjang ya? Bentar, ini kenapa jadi curhat ya? Makasih ya, Bun. Udah meme sekalian. Oh, sih. Berapa lama putusnya? Kalau sekarang 2022 ya? Iya. 2020. 2 tahun. Enggak, 2021 awal. Oh, udah lama ya. Tahun yang lalu. Lumayan. Ya, lumayan loh. Udah ada gantinya dulu. Oh, udah ada gantinya sekarang. Anjir. Parah. Dem. Enggak, laki. Laki bukan lo. Laki. Laki bukan pengecut. Laki, minum extra jos. Ya. Ya udah. Apa? Terut kan? Ya udah, gimana? Bang, tanya ini yang aneh-aneh bang. Waduh, kenapa doyan yang aneh-aneh? Kan itu aneh-aneh. Laki diintip. Tadi anjir, itu kiss Mary Kill. Iya, kiss aja, biar halus. Oke, kiss Mary Kill. Fuck kiss aja, biar gak ada yang dikill. Harus ada yang dikill dong, gak seru. Oh iya, apa gak dikill? Anjir. Gampang dong, yang paling gampang dong. Kiss Mary Kill. Kiss Mary Kill aja. Ya udah ini tiga, iya, ini ada, cepat, kisnya siapa? Kan gue bilang ada sesuatu, gak percaya. Gak terlalu gimana ya? Kalau isinya Mary,
Mary tuh karena dia yang kayak wifeable. Apa? Dia lebih dewasa, ya. Kalau kill karena ini terlalu kecil. Bocil di kill aja kan. Gue shock dengarnya. Ya Allah.